Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Tengku Zafrul sahkan dana RM600 bilion ringgit diurus secara telus. Shah Alam, penggunaan dana kecemasan bagi membiayai beberapa pakej rangsangan ekonomi ketika negara berdepan pandemi COVID-19 sejak 2020 lalu dilaksana secara telus. Memetik laporan Astro Awani, perkara itu disahkan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz ketika ditemubual eksklusif bersama CNBC pada Kamis. Tegas Tengku Zafrul yang juga Menteri Kewangan ketika itu berkata, tiada apa-apa perkara yang tidak kena dengan dakwaan penyelewengan dana tersebut. Tidak ada apa-apa yang tak kena melibatkan pengurusan dana, tetapi saya sedia untuk bekerjasama sekiranya dipanggil oleh agensi berkaitan. Kita sangat telus. Seperti yang saya katakan, kita ada laporan mingguan, laporan laksana. Ia tidak pernah dilakukan sebelum ini. Laporan itu diserahkan kepada media, malah orang awam juga boleh mendapatkannya, katanya. Sementara itu, beliau dalam masa yang sama turut menegaskan dirinya belum lagi dipanggil oleh mana-mana agensi termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berkait siasatan dakwaan penyelewengan dana tersebut.